kita kedatangan Bu Karolin. Bu Karolin, sedikit Bu. Bu. Terpikat kecantikan Karolin, anggota DPRD Batam rayu janji mau dinikahi sampai jatuh ke pelukannya. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, follow, subscribe, dan share, karena berbagi itu indah. Tak kunjung dinikahi, wanita ini laporkan seorang anggota DPRD Batam ke Badan Kehormatan. Wanita berinisial CP melaporkan salah seorang anggota dewan kepada Badan Kehormatan BK DPRD Kota Batam Kamis 2 September 2021. Sekira pukul 11.30, wanita tersebut menyambangi ruangan BK DPRD Kota Batam ditemani seorang kerabatnya. Laporan yang disampaikan adalah terkait hubungan perselingkuhan antara dirinya anggota dewan berinisial AT. AT diduga adalah seorang anggota DPRD Kota Batam dari fraksi Partai Nasdem. CP mengakui dirinya telah menjalin hubungan dengan AT selama 2 tahun. Selama masa hubungan 2 tahun tersebut, CP mengungkapkan bahwa AT telah menjanjikan akan menikahi dirinya meski pria itu telah berkeluarga. Namun, hingga kini janji itu tak kunjung direalisasikan. 2 tahun saya menjalin hubungan dengan dia, dia bilang akan nikahi saya, nggak bisa saya dibeginikan, ungkap Karolin. Badan Kehormatan DPRD Kota Batam menjadi satu-satunya harapan Karolin untuk menggugat dan mengadukan tindakan AT terhadap dirinya. Dalam kunjungannya tersebut, CP membawa serta surat dan bukti yang menyatakan dirinya memiliki hubungan dengan AT. Dalam surat itu, saya juga mengadukan tindakan dan janji-janji dia selama kami berhubungan, jelas Karolin. Kabar hubungan perselingkuhan antara anggota DPRD Kota Batam, AT, dengan seorang wanita berinisial CP mulai mencuat setelah Karolin mengunggah foto keduanya tengah berada di kamar hotel. CP mengakui, unggahan itu sempat dihapusnya kembali karena setelahnya, AT menemui dirinya dan kembali menjanjikan pernikahan. Bukti-bukti hubungannya dengan AT pun masih terus dikemukakan CP melalui halaman media sosialnya. Bapak Amintas Tambunan yang terhormat, bertanggung jawablah atas perbuatannya. Jangan seenaknya kamu menggoncang kejiwaanku, mentalku, tapi kau tidak bertanggung jawab dan bersembunyi dan tidak muncul ke permukaan hingga hari ini. Di mana yang kamu katakan cinta kepadaku? Cinta itu butuh pengorbanan, butuh perjuangan. Bukannya saya tidak tahu cara berterima kasih kamu perjuangin, mana perjuangannya? Nggak ada, tapi kamu sembunyikan saya. Jadi pesan saya, jadi laki-laki gentleman. Jangan pernah mengutus apapun. Saya sudah bilang dari awal, jika saya emosi, harusnya kamu rangkul saya. Bukan kamu jauhin saya. Kemana saya mau mengadu? Kemana saya mau bersandar? Bukankah kamu tempat sandaranku selama ini, Pak Amintas Tambunan? Saya tunggu sikap gentleman kamu mengaku.